Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel. Sekarang ini saya sedang menghiris daging rusak salai, ataupun biasa kita orang di sini sebut daging payau. Diberikan oleh saudara hari itu mereka dapat saudara beri, jadi hari ini kita mau masak dia. Masak simple saja guys. Mana rumah ni? Bila nak kandang nak? Daging rusak salai. Nah, ini yang saya sudah potong-potong tadi. Agak banyak juga lah, dalam 500 gram. Bersama dengan ada tulang dan juga. Ini tulang dia ini saya sudah buka dia punya isi, tapi masih ada juga dia punya isi sikit-sikit. Jadi ini kita mau masak guys. Jarang-jarang kita orang dapat makan nih rusak salai. Inilah dia guys. Ini ready to cook nih guys. Dan halia terus. Bila dia bahan yang paling asal. Pastikan semua bahan sudah naik wangi, baru kita masukkan daging rusak salai. Oke, ini daging rusak kita masukkan. Sangat wangi guys. Kita masukkan kicap pekat. Ini kita masukkan sedikit garam. Dan sedikit perasa. Pan air. Kita tutup, tunggu sehingga masak. Sudah mendidih.
Sekarang kita masukkan chili besar. Ini chili yang tidak pedas punya ya guys. Oke, guys, inilah dia hasilnya. Kita punya daging rusa salai.